PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman membuka kegiatan pembinaan tata kelola pemerintahan desa di Aula Desa Ciherang, Kecamatan Karangtengah, Selasa 10 Desember 2019. Tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut untuk menyelaraskan program-program yang direncanakan pemerintah kabupaten dengan program pembangunan di desa sehingga tercipta akselerasi pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat di desa. Jadi kegiatan ini dilaksanakan di 5 wilayah. Terutama tujuannya adalah untuk tata kelola pemerintahan desa itu agar berjalan dengan lebih baik. Di minimalisir sedikit ada penyalahgunaan, terutama penyalahgunaan di Pak Kepala Desa dan Pak Camat juga nanti diharapkan bekerja sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi tidak mengada-ngada, bukan semua gue seperti itu lah. Insya Allah mungkin dengan berjalannya ini setiap kesalahan ataupun kita meminimalisir penyalahgunaan kewenangan kita jadi. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan tersebut terdiri dari 114 orang kepala desa yang berada di wilayah Kecamatan Karangtengah, Cikalong Kulon, Mande, Sukaluyu, Bojongpicu, Pacet, Cipanas, Sukaresmi, Cugenang, Boruwangi, dan Ciranjang. Tercantum dalam APBD Perubahan 2019. Ya, hari ini saya membuka dengan tempat kelolaan administrasi kepala desa. Harapan saya dengan diklat ini, dengan pengarahan ini, mudah-mudahan mengenai tata kelolaan administrasi bantuan BD MunaDB di Kepencanyu ke depan harus diubah. Hindari yang menceng-menceng, kita harus benar-benar. Dan ini dapat dirasakan berpantai oleh warga masyarakat. Turut hadir pada kegiatan tersebut, perwakilan Porkopimda, para camat, jajaran dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, serta tamu undangan lainnya.